Nggak. Nggak. Jangan. Kayaknya kalau minum es segar deh. Astagfirullahaladzim, Rapi. Nggak boleh diliatin, nanti puasanya makruh. Astagfirullahaladzim, Api lupa. Makasih ya, Dika. Tapi, Api puasa kan? Puasa dong, Adika. Api harus kuat ya, puasanya. Iya, Dika. Ya udah, ayo Adik antar pulang. Ayo. Bapak, kamu puasa gak? Puasa dong, Teh. Enggak, teman-teman ngomongnya. Ayo. Aku pengen banget membeli temel, tapi aku gak punya uang. Nyanyi. Iya, kalau kamu ngabisin uang. Iya, nanti sore kita ngabuburit ya. Iya. Oh iya, Adika kok gak kelihatan? Nyanyi. Iya nih, nanyain Adika terus. Kangen ya? Enggak kok, kalian bisa aja deh. Oh iya, aku mau pulang dulu ya, aku mau sholat zuhur. Mau. Aku juga ya, nanti main lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Jeko. Waalaikumsalam. Ini Api tadi main sama Adika. Iya Pak Jeko. Makasih ya Dika udah anterin Api pulang. Iya sama-sama. Ya udah Pak Jeko, Dika mau ke depan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Api pulang. Duh, kenapa token listrik di rumah cepat habis ya? Padahal di rumah nggak banyak barang elektronik. Loh, kenapa Pak Ade? Pak Dian, nggak apa-apa Pak. Ini saya mau beli token listrik. Oh gitu. Oh iya Pak Ade, nanti kapan-kapan kita adain acara bukber yuk. Wah, ide bagus tuh Pak Dian. Ya udah, nanti kita obrolin sama Pak Jeko sama yang lain juga ya. Iya Pak Ade. Oke deh Pak Dian. Ini Judit lagi liburan di sini. Iya Pak Ade, seminggu di Kerawang, nanti ke Bandung lagi kok. Oh gitu. Ya udah ya Pak Jian, saya mau ke depan dulu mau beli token listrik. Iya Pak Ade. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ria, lo sama si Judit gimana? Si Judit masih marah sama lo? Nggak tahu. Aku belum ketemu sama dia. Tapi kayaknya dia marah banget sih sama aku. Ya semoga aja sih. Semoga si Judit gak ngejauhin lo. Ria. Ya, Mi. Ria, nanti kamu buka puasa di rumah ya. Mami mau masak kesukaan kamu. Ya, Mi, makasih ya. Ya udah, Mami mau ke pasar dulu ya sama Teh Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Tia. Ria, lo enak banget ya. Enak kenapa, Fadla? Ya, enak. Setiap buka puasa pasti lo sama orang tua lo dan dimasakin sama nyokap lo juga. Ah, biasa aja tuh. Udah ya, gue mau nyari Judit dulu. Bye. Kalau Ramadan Bu Siti dijamin halal. Bu Siti, balikin lah uang Yana. Kemarin kan Yana cuma makan sedikit, itu juga gak enak. Gak bisa ya Yana, maaf. Ya ampun, kamu tuh nangis terus sih. Bu Siti jahat banget sih, padahal uang Yana gak ada lagi tahu. Ya udah, nih uang kamu nih. Udah, jangan nangis lagi. Makasih ya Bu Siti. Untungnya lagi bulan puasa, jadi Bu Siti baik dan tidak sombong. Makasih ya Bu Siti cantik. Ya udah, Yana mau pergi dulu ya. Dadah. Sabar ya Allah. Semoga aja rezeki aku diganti berpuluh-puluh kali lipat sama Allah. Udah. Kalau Ramadannya cusit. Sari mi dog dog der. Dog dog bear, dog dog bear. Nah, Judit kalah.
Sari mi dog dog der. Ah, kalah lagi tapi. Eh Judet, tumben kamu gak bareng si Ria lagi. Gak apa-apa ya, Pan. Pasti kalian lagi berantem ya? Pastilah mereka lagi berantem, kan si Ria tukang cari masalah. Eh teman-teman, aku pulang dulu ya. Emang kamu mau kemana sih Judit? Kan masih sore. Gak apa-apa. Eh Pan, si Judit kenapa sih? Gak tahu api. Yaudah, kita main lagi yuk. Ayo. Sari me dog dog der. Eh Bu Meli, belanjaan sayur sekarang pada mahal ya. Iya Teh Tia, beras juga pada mahal. Iya. Eh Bu Siti, gimana jualan kolaknya lancar? Alhamdulillah Teh Tia, lumayan. Makasih ya Teh Tia sarannya. Iya, sama-sama Bu Siti. Jualan yang benar ya, jangan cari masalah terus. Berisik Meli. Ya udah kalau gitu kita pamit ya Bu Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Parda, kamu kenapa nangis? Gue sendiri, Kak. Setiap buka puasa gue sendirian. Loh, emang mama papa kamu kemana? Mereka selalu sibuk kerja dan pulang malam. Ya Allah, kamu yang sabar ya, Padla. Tapi kalau kamu mau buka puasa bareng-bareng, kamu cobain deh buka puasa di masjid. Soalnya di sana banyak orang buka puasa bersama, sekalian sholat maghrib berjamaah. Udah deh, nanti gue coba kesana. Assalamualaikum, Adika. Ini ada titipan dari Bapak. Wah, ini apa, Dinda? Loh, kok Dinda pergi? Mungkin dia cemburu sama lo. Lo kejar deh. Ya udah, aku kejar dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Judit, kamu jangan marah. Maafin aku dong. Aku tahu aku salah. Aku janji gak bakalan gitu lagi. Kamu jahat banget, Ria. Kan ini bulan Ramadan. Harusnya kamu banyak berbuat baik. Judit, maafin aku. Nih, kamu minta maaf sama si Pak. Dinda, tunggu. Dinda, cemburu ya? Gara-gara Adika ngobrol sama si Padla. Adika tuh sama Padla cuma ngobrol doang. Jadi Dinda jangan cemburu ya. Emang tadi kalian ngobrolin apa? Tadi dia bilang kalau dia lagi sedih karena dia buka puasanya sendiri terus. Terus Adika mau nemenin dia buka puasa? Enggak kok Dinda. Adika nyuruh dia suruh buka puasa di masjid biar gak sendirian. Udah jangan marah-marah, Dinda kan lagi puasa. Kalau orang lagi puasa tuh harus bisa nahan amarah. Nanti kalau Dinda marah-marah, nanti puasanya makruh. Udah ya, jangan marah-marah terus. Nah, gitu dong senyum, kan jadi cantik. Ya, Dika, maafin Dinda ya. Maafin Adika juga ya. Ya udah, Dinda pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padla, tadi kamu sahur ngantuk banget gak sih? Ngantuk? Udah mainnya puasa hari kedua. Iya, karena masih lama lagi ke lebaran. Iya, aku pengen cepet-cepet lebaran deh. Assalamualaikum Padla Ria, kalian mau pada kemana? Waalaikumsalam, kita berdua mau nyari takjil. Iya Randika, lo mau kemana? Ini aku mau ke rumah Pak Jeko, ada perlu. Ke rumah Pak Jeko, apa mau ketemu Dinda nih? Mau ke rumah Pak Jeko, Ria. Udah, ini gerimis. Aku mau pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Padla. Kita pulang hujan. Duh, gara-gara soal semalam, aku jadi ngantuk. Aku tidur di sini dulu, ah. Yana, Yana, bangun. Kamu ngapain tidur di sini? Eh, Diki, baru aja aku mau tidur. Udah diganggu aja. Ya, lagian ngapain tidur di sini?
Ya aku ngantuk banget Diki, soalnya di rumah gerah. Udah Yana, mendingan kamu pulang aja, soalnya hujan. Ih, bawel deh. Ya udah, aku pulang. Duh, pakai hujan segala lagi. Eh, Dinda, Dinda mau kemana? Ini Dinda habis dari warung, Adika. Ini hujan, ayo kita neduh. Ayo Adika. Ih. Adika, kita neduh di sini aja dulu. Ya Dinda. Adika, itu kepalanya basah banget. Enggak kok, Adika gak apa-apa. Dinda juga bajunya basah, Dinda gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok Adika. Duh, hujannya gede banget Adika. Iya, Dinda jangan jauh-jauh ya dari Adika. Iya Adika, tapi Dinda takut. Aduh, Adika, Dinda takut. Udah, jangan takut, kan ada Adika di sini. Makasih Adika, selalu jagain Dinda. Iya, Dinda kan sayangan Adika. Duh, gara-gara sedikit ganggu aku tidur. Mana hujan lagi. Aku lanjut tidur di sini aja deh. Duh, jam segini udah lapar aja. Gara-gara gue tadi sahurnya sedikit. Sedap. Ya Allah, Yana, kamu tuh jangan nonton itu. Nanti puasa kamu makruh. Aku kan gak makan. Dinda mau kemana? Ini Dinda mau beli takjil ke depan. Oh, mau beli takjil. Mau dikantar gak? Gak usah, takut ngerepotin Adika. Hai Randika, hai Yana, kalian mau kemana? Eh Rio, kamu gak puasa? Enak banget minum es. Iya dong, aku gak puasa. Soalnya kan aku lagi halangan, biasalah, cewek. Iya Ria, tapi kamu minum esnya jangan depan kita juga kali. Ya terserah aku lah, awas lah, aku mau lewat. Astagfirullahaladzim, Ria, Ria. Ya lagian, ngapain tidur di sini? Ya lagian, kamu mau apa tidur di sini? Ya lagian. Duh, gara-gara sahur malam, aku jadi. Gara-gara sahur malam, aku jadi ngantuk. Aku tidur di sini. Kalau gini stop dulu di situ. Oh. Duh, gara-gara semalam aku jadi tunduk. Ke rumah Pak Jekor ya. Udah, aku mau pulang. Ke rumah Pak Jekor ya. Udah ah, ini gerimis. Aku mau pulang. Duh, pakai hujan segala lagi. Eh, Dinda, Dinda habis dari mana? Ini Adika, Dinda habis dari warung. Duh, masuk jalan segala lagi. Duh, masuk jalan segala lagi. Eh, Dinda, Dinda habis dari mana? Ini, Dinda habis warung. Gara-gara hujan lagi pada neduh tuh, guys. Oh. Dua, tiga. Ledek. Aduh. Udah aja, guys. Dua, tiga. Adika, kita nanti di sini aja. Tiga. Waalaikumsalam, kita berdua mau nari takjir. Waalaikumsalam, kita berdua. Tiga. Padahal, kamu tadi sahur, ngantuk gak? Ngantuk, udah main nih hari itu, heh. Hari puasa ke... Tiga. Padahal, tadi kamu sahur ngantuk gak? Ngantuk, udah main nih hari puasa kedua. Ya, lapar banget. Pak, tiga coba. Halo guys. Dah. Hah? Satira.